Sahaja kepada Bantan. Ruang untuk Vietnam kali ini. Dan satu jaringan yang baik yang dilakukan oleh Yuen Chong Phuong. Satu tindakan bijak, gerakan menarik menggunakan hanya satu sentuhan saja. Kalau dapat kita saksikan sekali lagi bagaimana gerakan satu, dua, ke belakang, comeback dan four. Bob Hai yang akan melakukan sepakan. Yang jadi tumpuan ialah Van Hau. Pemain tinggi lampai, pertahanan Van Hau. Satu sentuhan dari Van Hau. Tuan Van Hau, apakah ada sentuhan daripadanya? Ya. Pemain berdua-puluh. Nama siapa yang akan tercatat sebagai penjaring? Kita akan saksikan selepas ini. Ada sentuhan? Jadi Vietnam dengan sepakan percuma. Chan Phuong! Oh. Jaringan ketiga pribadinya dalam kejohanan ini. Chan Phuong. Tanding yang baik. Bagaimana kali ini? Satu lagi. Jaringan yang berjaya dihasilkan oleh pasukan Vietnam. Sukirat masuk.